Calon Perikatan Nasional PN Abidin Ismail selesai mengundi di saluran 3 Sekolah Kebangsaan Sungai Duri pada pilihan raya kecil PRK Dun Sungai Bakap jam 8.20 pagi Sabtu 6 Julai 2024. Lebih istimewa, Abidin 56 tahun sempat bertemu dan bertanya kabar ibunya, Cik Rafiah Zakaria 79 tahun yang menjadi pengundi warga emas paling awal selesai mengundi pada jam 8 pagi ditemani kakaknya Zalina Ismail 58 tahun. Naib yang dipertua PAS itu berkata lebih bermakna anak lelaki sulungnya yang berusia 18 tahun turut mengundi buat kali pertama pada PRK kali ini. Alhamdulillah. Tadi mak tu duduk tunggu saya. Tu alhamdulillah dia pun ada kau kaki. Boleh kena pakai wedi tu. Tak makan. Tapi alhamdulillah ada kakak di bawah tu bawa tu. Okey, sini antara tempat yang saya ramai dipadilah. Kita ni nak cakap banyak memang ramai. Alhamdulillah. Jadi antara tempat yang kita biar ni yang apa antara majoriti tertinggi. Kita berdoa, kita ajak kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Moga Allah buka pintu hati. Insya-Allah. Kita nak pesan-pesan undi lain ke? Oh, okey, tak tahu dah. Mungkin dia dua kuasa kot di Penang, tapi bukan di Dun Sungai Bakap. Dia bukan undi. Bukan pengundi di sini. Nanti dia main di InsyaAllah. So, undi pertama kali kan macam mana? Pertama kali. Ini untuk PRN ni? Ya. PRK ke PRN itu? PRK ni. Sebab dia bulan 19 kan? 18. Sementara itu, calon Pakatan Harapan PH Dr. Johari Arifin tidak mengundi kerana beliau adalah pengundi Dun Sungai Aceh juga di bawah Parlimen Nibung Tebal. Sungai Bakap ialah satu daripada tiga Dun di bawah Parlimen Nibung Tebal. PRK Dun Sungai Bakap menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Johari dan Abidin yang diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan dalam perut.